Hi guys, hari ini saya akan buat review pasal alatan mematri yang saya beli dari Lazada. Harganya sangat murah, RM49, tidak termasuk kos pengantaran. Okay, pateri ini datang dalam bekas ni. Dia ada satu set di dalam. Kita ada screwdriver. Screwdriver ada, pry tools dan brush besi, juga puncher dan penyedut pateri, pateri iron, spring, spring dan base untuk kita letak pateri ni. Okey, juga screwdriver, mini screwdriver, solder lid. Okey, dan ini wire, penjalur wayar, dan juga solder head ekstra dalam ni, serta jumper kabel, satu merah dan juga satu hitam. Okey. So dalam ni sekali satu set RM50. So yang penting sekali adalah solder ni. Okey. Solder ni. Solder ni berkualiti ke tak? Kita kena cuba. Okey. Biasanya solder yang baik adalah solder yang cepat panas dan cepat sejuk. Okay, ini kerana komponen-komponen elektronik sangat sensitif terhadap haba. Kiranya terlalu panas, komponen tersebut akan rosak. So, adalah penting untuk bateri cepat panas dan cepat sejuk kerana ia mengelakkan daripada komponen elektronik daripada overheat. Okay? So, ini sangat penting. Dalam bateri kit ni, ia juga disertakan dengan pick tool. Satu pick tool yang cangkuk. Okay? Yang satu lagi ialah pick tool yang straight. Okey. Ini baik untuk memegang komponen-komponen elektronik yang kecil. Okey. So, mari kita lihat pembinaan solder ni ya. Okey. So, solder ni dia tip dia ni boleh ditukar ya. So, kita boleh buka ni. Depan dia ni kita boleh buka. Dan ini boleh remove. So kalau kita nampak tip dia ni ialah elemen ceramic heating core, elemen pemanas yang diperbuat daripada ceramic. Ianya sama seperti dalam soldering tools yang mahal macam Hakko Presto yang dari Japan. So dia juga menggunakan ceramic. Kalau tuan puan nampak yang wire dekat dan depan dia tu ada skru, kalau boleh jangan beli yang tu. Yang tu memang langsung tak bagus, okey. So yang ni kita tengok dia ceramic, dia cepat panas dan cepat sejuk, okey. Heating element dia sangat bagus. Okey. So kita pasangkan semula. Cara pasang dia pun mudah, masukkan heating tip, ini kita panggil heating tip atau iron tip, dan masukkan fastener ni. Okay, itu saja. So solder ni saya belum panaskan. Lihat, saya boleh pegang tip dia ni. So lampu LED pun tak ada menyala. So di sini kita boleh lihat dia boleh adjust suhu. Kamera tu kita fokuskan kamera tu. Okay, dia boleh adjust up to 450 Celsius. Okay, usually saya akan setkan 250 Celsius saja. Okay, untuk mula-mula pemanasan. So kita akan buat tuning, kita akan test. Okay, saya akan mulakan stopwatch. So kita lihat berapa lama dia panasnya. Okay, LED dah menyala. Stopwatch dah jalan. Okay. So kita akan ambil lead untuk test. Okay, 12 saat sekarang ni. Belum panas lagi ya, 17 saat. Ingat suhu 250 darjah Celsius. Dah berasap dah, kita lihat. Oke. Okay. 35 saat. Saat, elemen masih belum panas. Okey, dah panas. Okey, 45 saat ya. Okey, lihat. Kita dah boleh buat proses tuning ya.
Oke, span ini perlu dibasahkan ya. Oke, biasanya kita akan buat proses thinning untuk melindungi mata bateri ini. Oke, soldering iron ini. Oke. So, masa yang diambil cuma dalam 45 saat untuk benda ini panas. Oke. So, ini sangat berguna untuk bateri komponen-komponen elektrik yang sensitif sebab dia cepat panas dan juga cepat sejuk. Oke. Okay? So itu saja review dari saya. Benda ni saya beli dekat Lazada dalam RM49. Kita ada LED indicator sini. Sekiranya benda ni dah on, dia akan menyala. Oke. Okay? So RM49 kita dapat satu kit, dia kira berbaloi termasuk ni stand. Jadi bagi saya, siapa yang nak memulakan nak belajar-belajar dalam menggunakan bateri, saya sangat recommend kit ni sebab dianya bagus. Prestasinya lebih kurang seperti hampir samalah, dia tak sama sangat, cuma hampir sama macam Japanese punya solder tools tu, Heco Presto. Tapi Heco Presto tu dia agak mahal. Soldering iron dia saja sudah mencecah RM89. Soldering iron saja guys, dia tak ada including accessory, tool picks, solder, penyedut solder ni, tak ada semua. Okay, dia just solder iron saja. So I think ini adalah berbaloi. Okay, so guys, sila subscribe channel saya, hopefully ianya membantu. Bye.